warga Timur Tengah Selatan, kami ingin menyampaikan penyambutan secara adat kepada Bapak Gubernur, kepada tua-tua adat kami. Silakan. Melaksanakan pemungutan, kita sama-sama akan mengikuti seminar yang akan disampaikan oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur bagi jemaat Tuhan. Terima kasih dan salam. Jadi hari Minggu gereja di mana? Di bawah. Oh, pakai aula. Iya. Lapan Bapak itu sekat-sekat ya? Kamu ada ruang di sini? Pakai beda tak untuk kita taruh lampu. Di dalam nih? Iya. Jadi ada ruang? Iya, ada ruang. Lo hati-hati, sound system-nya bisa rusak. Ini tiangnya ada? Tiang ya? Iya, tiang. Ini ada ruang begitu ya? Iya. Nah, itu sound system-nya lo jaga. Soalnya itu, pakai sound system-nya bisa feedback. Coba lo hitung baik-baik ya. Hitung-hitung. Ya, pokoknya coba lu cari akal ini, karena kalau dia begini nanti apa namanya, dia akan pantul balik. Jadi kalau kita kemudian suara aja bisa tidak didengar. Ya, coba lu hitung kembali lah. Suaranya tidak jelas. Ya. Oke. Secara umum bagus ya. Kamu tempat dari mana? Dari Undang. Undang ya, arsitek ya? Dia punya akustik. Kalau kita pakai manual, maka kita perlu waktu, sedangkan penyedoran ready mix. Coba mencoba nanti di manual. Penguatan sekaligus inspirasi dalam rangka kita membangun iman percaya, tapi sekaligus juga membangun daerah dan bangsa ini. Terima kasih, moderator. Saya langsung saja ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat. Itu salam nasional, salam nasional. Saya bawa tadi saya duduk di sini, saya membawa ini. Banyak orang Nusa Tenggara Timur yang paling anggap remeh tenun. Jadi kalau mau omong, ini omong tentang iman. Saya tadi mau protes, saya mau bilang, pasti jadi protes.
Imbaran ini bagus-bagus, warna pati, baik warna hijau di atas. Mas kalau taruh ini ke warna pati, begini kan enak di atas ini. Cuma, semua imbaran begini kalau pakai tenunan bagus. Nanti pakai kain putih, pakai tenunan bagus. Maksudnya begini. Adi nona tadi yang gambar gereja, itu ada hadir di sini? Ini orang sekolah, jadi kita tanya supaya, masih? Kalau nona mau bangun rumah ibadah tadi, digambar kok. Digambar kalau nanti tukangnya kerja ikut gambar itu ya? Betul? Nona sekolah hanya mati-matian untuk gambar itu, betul? Iya, betul. Kalau kita lihat orang bikin tenunan ini, orang gambar dulu atau tidak? Iya. Orang langsung dari imajinasi turun di sini? Iya. Siapa yang bikin? Soal gambar langsung jadi. Itu rumah gereja gambar dulu baru bisa jadi. Ini seluruh gambar. Dan dia bikin di rumah masing-masing tidak akan dibuat sama persis. Dan suatu perbahagia, nanti lu bikin begini ya. Bikin di tempat terpisah, tidur di tempat terpisah, keluar model sama begini persis. Pintarnya luar biasa. Ini ngomong tentang iman ya. Saya mau kasih tujuh di mana nih. Jadi latar belakang, dasar iman orang Timur itu sudah kuat. Ini dia. Inilah iman orang Timur. Ini iman orang Timur.